Mana benda yang hendak kau kirimkan kepada Tumenggung itu? Hah? Punya siapa ini? Saya tidak tahu, Ki. Ini pemberian Raden Sindu. Aku tidak mau mengirimkannya kalau begitu. Tolonglah, Ki. Aku tidak suka kalian main rahasia-rahasiaan kepadaku. Katakan, Dusu Konde ini punya siapa? Hah? Baiklah, Ki. Aku akan mengatakannya. Tapi kirimkanlah dulu. Tolonglah, Ki. Sungguh. Aku telah disumpah untuk tidak mengatakannya sebelum Dusu Konde ini dikirimkan. Maafkan saya, Kipati. Saya telah gagal menjaga Tumenggung Wirodipo. Sudah 7 Tumenggung Panjalu yang mati karena Aji Kala Cakra ini. Kalau Aji itu bisa melewati penjagaanmu, pengirimnya pasti orang berilmu tinggi. Tolonglah, Ki. Tolonglah. Jangan coba-coba ingkar kau, Kelabangkoro. Aku tidak segan-segan untuk menghajarmu. Mana aku berani, Ki. Aku kan bukan tandinganmu. Sekarang janjimu. Dusu Konde siapa itu? Sebenarnya Dusu Konde itu bukan punya siapa-siapa, Ki. Tapi aku sendiri yang membuatnya. Kau jangan bohong, Kelabangkoro. Aku bisa menelusurinya dengan ilmuku. Sungguh, Ki. Memang dibuatnya mirip dengan kepunyaan Gusti Endang Patibroto. Agar Panjalu menuduh Endang Patibroto yang melakukan semua pembunuhan itu? Betul, Ki. Agar orang-orang Panjalu membalas membunuh Endang Patibroto. Begitulah rencana Raden Sindupati. Itu kan lebih baik kalau pihak Panjalu saja yang membunuh Gusti Endang Patibroto. Kita tidak perlu repot-repot. Hah? Kau telah mengkhianati perjanjian kita, Kelabangkoro. Sejak dulu sudah kubilang, aku tidak pernah punya urusan dengan Panjalu maupun Jenggala. Kalian boleh menghancurkan Jenggala, kalian boleh mengobrak-abrik Panjalu, tapi jangan kalian sentuh Endang Patibroto. Dia bagianku. Bukan begitu maksud saya, Ki. Kau jangan mungkir, Kelabangkoro. Kau sengaja telah mengingkari perjanjian kita. Tadi kau tidak mau mengatakannya sebelum Tusuk Konde itu kukirimkan.
Karena kau takut, aku tidak mau mengirimkannya. Iya kan? Karena Raden Sindu mengatakan, ilmu Gusti Endang Pati Broto bukan tandingan kita, Ki. Dia tidak mempan oleh Aji Kelacakra. Kau jangan meremehkan ilmuku, Kelabanggoro. Endang Pati Broto harus mati di tanganku. Tapi sebelum dia mati, aku harus membunuh suaminya, Pangeran Panjirawit, terlebih dahulu. Ah, Panjirawit? Ya. Yeah. Jangan, Ki. Raden Sindu punya rencana lain untuk Pangeran Panjirawit. Aku tidak peduli, Kelabanggoro. Aku harus membunuh pangeran itu terlebih dahulu, agar Endang Pati Broto menderita. Menderita melihat suaminya yang dicintainya sekarat karena ajianku. Sama menderitanya seperti aku ketika aku melihat adikku Cekel Aksomolo sekarat karena ulahnya. Tapi Ki, kau tidak usah banyak bicara, Kelabanggoro. Cepat sampaikan perkataanku ini pada Raden Sindungo. Malam ini tenagaku sudah terkuras habis karena ajian Kalacakra. Besok malam giliranku untuk Pangeran Panjirawit. Baik, Ki. Akan saya laporkan persoalan ini pada Raden Sindu. Keinginan Ki Kalawisasa untuk membunuh Gusti Endang Pati Broto dengan tangannya sendiri, itu nampaknya sulit untuk dibendung, Raden. Hamba takut tindakan Ki Kalawisasa akan merunyamkan rencana kita. Maksudmu, Ki Kalawisesa akan membongkar rencana kita? Itu bisa saja terjadi, Raden. Itu tidak mungkin, Kelabanggoro. Apa dia lupa dengan sumpahnya sendiri? Maksud Raden? Tubuhnya akan hancur. Rohnya akan gentayangan. Jika dia berani menyebutkan namaku sebagai orang yang merencanakan pembunuhan terhadap Tumenggung Panjalu. Aku suka dengan sumpahnya itu. Sekarang kembalilah menyusup ke Panjalu. Lakukan sesuai dengan rencana kita. Pamit, Raden. Hamba belum bisa memastikan, Gusti, siapa sebenarnya yang geladi pembunuhan para temenggung di keraton ini. Tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Rasa-rasanya aku pernah melihatnya, Paman Pati. Apa mungkin tusuk gundi ini miliknya Endang Pati Broto?